Demi menjaga kelancaran patali marga nalika perenatal turba gantina tahun, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung ngararapkan aturan anu mahing truk nambangan di sejumlah jalur utamana Kabupaten Bandung. Eta aturan teh bakal dilarapkan dina poe-poe anu geus dicindekeun, anu dierong bakal jadi puncer macetna patali marga. Petugas kepolisian ti Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung ngelarapkeun aturan pamahing nambangan pikeun truk atau kendaraan anu kikipingna leuwih ti genep. Eta pamahing nambangan pikeun truk teh dilarapkeun dina preanata tur taun anyar. Kasat Lantas Polresta Bandung nandeskeun eta pamahing teh bakal dilarapkeun di sajumlah jalur utama di wewengkon Kabupaten Bandung, kawas Lelewak Cileunyi tepi ka Nagreg, turta di sajumlah jalur anu sejang ngajugjug ka tempat wisata di Lelewak Bandung tebeh kidul kawas Soreang Ciwidey jeung Pangalengan. Eta prak-prakan dilarapkeunana pamahing nambangan pikeun truk teh bakal dilakonan jerot 5 poe anu kapasing kana 3 jirangan. Upama katohian aya truk anu ngarempak tur maksa ke nambangan, petugas bakal segancang nanuduhkeun ka sajumlah tempat parkir anu geus ditangtukeun tepi ka prak-prakan eta aturan rengse dilarapkeun. Kami juga menyampaikan informasi dari Bapak Menteri Perhubungan bahwasanya untuk kendaraan truk itu tidak akan berjalan pada tanggal 20 hingga tanggal 21. Kemudian dilanjut adalah tanggal 25, hanya satu hari itu saja. Kemudian lanjut adalah tanggal 31 sampai tanggal 1. Berarti ada 5 hari pelaksanaan truk yang tidak boleh berjalan selama pelaksanaan operasi Natal dan Tahun Baru ini. Kalau nanti ada truk yang melintas di tanggal tersebut, apakah ada kantong parkir? Nah, untuk kantong-kantong parkir sendiri, kita juga sudah mempersiapkannya. Nembuka truk ketawa supirna diperdih te nambangan saheulaan dina tanggal-tanggal anu geus dicindekeun. Pangna kitu sangkan pelayanan pikeun masyarakat anu sejang ngamangpaatkeun perenata tur begantina taun bisa dipaju kalawan lancar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.